Jika kalian sering melihat film horor, maka kalian pasti pernah menyaksikan adegan di mana para hantu, jika mereka marah, maka mereka akan menghancurkan barang-barang yang ada di dalam rumah, kan? Ada sebuah kejadian di dunia nyata yang mirip seperti kejadian tersebut, di mana ada sebuah rumah yang ubinnya tiba-tiba terlepas sendiri dan seperti ada yang membongkarnya. Akan tetapi sosok tersebut tidak terlihat. Nampak pemilik rumah gak ada yang berani mendekat dan mereka hanya duduk di atas kursi dan mengamati fenomena aneh tersebut. Banyak yang menduga bahwa kejadian itu karena hantu penghuni rumah yang sedang marah. Oke, jadi menurut kalian kejadian ini benar karena hantu atau karena hal lain? Tulis komentar kalian di bawah ya.